Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Buletin SKSS edisi Mac Mei 2023. Saya Nur Yohanas binti Mat Yusof selaku host Buletin pada edisi kali ini. Kita mulakan dengan aksi bakat cilik murid melalui segmen trivia cilik, diikuti dengan majlis khatam Al-Quran dan penutupan bulan Ia Ramadan. Seterusnya, majlis sambutan Hari Raya peringkat sekolah dan diakhiri dengan majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, nama saya Anissa Fadha daripada kelas 3 Ulanas. Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kawan-kawan semua tahu tak tentang bulan ini? Mari saya ceritakan sebuah sedikit bulan ini. Ramadan ialah bulan yang ke-9 dan bulan yang dianggap paling suci dalam kalender Islam. Seperti bulan Islam lain, bulan ini mempunyai 29 ataupun 30 hari. Dalam bulan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Puasa secara bahasa bermaksud menahan diri. Dari segi istilah, syarat puasa bermaksud menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari berserta dengan niat. Dengan berpuasa, umat Islam mengharapkan mereka dapat meningkatkan disiplin sendiri serta menjadi pemurah dengan mengingati kesusahan hidup sebagai manusia yang tidak berkemampuan. Antara peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan, Ramadan ialah yang pertama ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan iaitu pada 17 Ramadan. Kedua ialah malam Lailatul Qadar. Jadi ikut saya untuk mengetahui kelebihan berpuasa di bulan Ramadan. Selamat Hari Raya, oh, oh, oh.
Lebaran sudah tiba, debaran makin terasa. Hiaskan halaman anyaman, ketupat gantung pada langsir. Sedia penuhkan balang kuih, tanda kasih dalam sapu duit. Berabu di rumah sudah pindah, rumahku sugar ku sugar indah. Apa maaf aku pinta, kalau ada salah silap biar luar tingkap. Ramai datang melawat, tak perlukan alamat. Jauh ku doa selamat, rindu yang teramat. Selamat hari raya, maksudku gembira. Takkan pernah aku lupa segala kesalahan. Moga dimaafkan jika ada yang terasa. Selamat hari raya. Sekian saja paparan buletin SKSS edisi Mac Mei 2023. Sebelum berpisah, saya tinggalkan anda dengan petikan mutiara kata. Anda berhak berjaya kerana kejayaan milik setiap insan yang berusaha. Guru membukakan pintu pengetahuan, tetapi anda harus memasukinya sendiri. Fikirkan dan selamat belajar. Sehingga bertemu lagi pada edisi yang akan datang. Saya Nur Yohana Spentiman Yusof. Assalamualaikum dan salam hormat.